Seleb TikTok tewas kecelakaan sepulang dari minum kopi, keluarga bantah balap liar. Seleb TikTok, Aji Firmanto meninggal dunia akibat kecelakaan motor tunggal di Malang pada Selasa, tanggal 2 Agustus tahun 2022 dini hari. Seleb TikTok, Aji Firmanto mengalami kecelakaan motor sepulang dari minum kopi dan meninggal dunia setelah kendaraannya menabrak trotoar dan pengendara terpental. Diduga, Aji Firmanto meninggal dunia akibat tulang rusuk yang melukai paru-parunya. Saat kecelakaan terjadi, seleb TikTok, Aji Firmanto juga tidak mengenakan helm. Peristiwa kecelakaan yang menimpa Aji Firmanto diungkap rekan sekaligus perwakilan keluarga, Fatri Wahyudo. Fat membantah Aji Firmanto mengalami kecelakaan motor akibat pengaruh alkohol dan balap liar. Jadi Aji Firmanto mengalami kecelakaan tunggal setelah ngopi tadi malam, dia mau auto pulang, kata Fat. Aji Firmanto mengalami patah tulang rusuk tersebut kemudian masuk ke dalam paru-paru. Kerabat membantah Aji Firmanto lakukan balapan liar dan terpengaruh alkohol, terkuak kebiasaan Aji Firmanto semasa hidup, seperti apa? Seleb TikTok, Aji Firmanto, 22, meninggal dunia setelah alami kecelakaan tunggal di Jalan Veteran, Malang pada Selasa, tanggal 2 Agustus tahun 2022, dini hari. Kabar tersebut dibagikan para kerabat Aji Firmanto di media sosial TikTok. Satu di antaranya, akun Jati Jai Agarare yang mengabarkan jika Aji Firmanto meninggal karena kecelakaan tunggal setelah pulang dari ngopi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah pulang ke rahmatullah saudara kita adik kita Aji Firmanto yang meninggal pada dini hari tadi di Malang. Untuk kronologinya, Aji Firmanto meninggal karena kecelakaan tunggal di Jalan Veteran, ungkap pria yang kerap disapa Mas Fatri Wahyudo, rekan CBR Malang almarhum Aji Firmanto. Fat juga meminta para rekan yang masih memiliki hak atau kewajiban dari Aji Firmanto untuk menghubungi dirinya. Lebih lanjut Fat menerangkan kronologi lebih rinci dari keterangan polisi dan CCTV.